Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini ada mobil Avanza Dual VVT-i. Jadi ini kendalanya indikator ABS menyala. Oke, kita start coba ya. Nah, itu. Normalnya kan saat hidup mesin lampu ABS-nya mati ya teman-teman. Jadi ini kita scan dulu untuk mengetahuinya. Jadi di bagian sini ada DNC-nya. Ini ya, bagian sini. Oke. Kita masuk ke Asia Toyota. Depan kan ini jadi kita masuk custom seleksi, kita masuk sasis, kita cek ya, ini ada ABS. Lihat yang bacanya abnormal cycle of front wheel, front rack wheel. Jadi yang bacanya di depan kayak sensor kanan depan. Tapi coba kita reset ya. Kita clear ya masalahnya. Apakah mau dihapus? Oke. Jadi udah bisa dihapus ya. Dan ini lampu ABS-nya udah mati ya teman-teman. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian sensor. Sebenarnya sensornya cuma kotor, dibersihkan. Udah itu di reset ke channel lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tidak ada maksud menggurui. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.